Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM bertemu dengan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Jawa Tengah di kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu 1 November 2023. Pada pertemuan tersebut membahas sejumlah permasalahan termasuk mengenai upah minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Kita tingkatkan kerjasama kita, Pak. Iya, Pak. Dengan Pemda, dengan Apindo, masukan-masukan kita juga. Sekarang bagaimana untuk meramu, bagaimana kita sama-sama meningkatkan Jawa Tengah. PJ Gubernur juga mengimbau agar Apindo bisa turut menyosialisasikan pemilu damai kepada para buruh dan tidak terpengaruh pada berita hoaks hingga ujaran kebencian. Jangan mudah diprovokasi. Ya. Kita punya hak pilih. Kita tahu itu dia siapa, itu calonnya siapa, itu mana yang terbaik, itu kita pilih. Itu saja. Kan itu.